إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Saudara Nabi Ustaz Mahdi Syarudin, sedang mendengar ini baik Allah sekalian. Kita masih lagi bincangkan ayat 103 hingga 104 daripada surat Taubah, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala: A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Ambillah zakat di sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu bersihkan dan mencucikan mereka, dan doalah untuk mereka. Semuanya doamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tidaklah mereka mengetahui bahawasanya Allah SWT menerima taubat daripada hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahawasanya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Setara yang dirahmati Allah sekalian, dapat ada rasakan bila ayat ini dibaca dengan kemas, dengan penghayatan, bahawa tentulah dia masih lagi bertali arus daripada ayat-ayat sebelum ini yang pernah kita uraikan. Ambillah dari harta benda mereka sebagai sedekah. Secara khususnya disebut mereka di sini adalah golongan yang tersebut dalam ayat sebelum tadi, yang sebelum ni, iaitu yang masih mencampur adukkan kebaikan dengan perkara yang buruk, tetapi dia sedar akan kekurangan dirinya, lalu dia ingin dapat memperbaiki diri, memohon kepada Allah SWT dengan taubat. Sebelum ini kita telah bincangkan bahawa Allah telah menjanjikan untuk mereka penerimaan taubat. Assallahu ayyatuba alaihim. Moga-moga Allah terima taubat mereka. Jadi dalam ayat ini, salah satu motivasi untuk menaikkan semangat mereka kepada tempat yang lebih tinggi, seperti yang telah kita uraikan, manusia di sisi Allah SWT di sudut amalannya berbeza-beza. Hum darajatun inda Allah. Mereka ni berbeza-beza darjah kedudukan amalan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ni menyampaikan satu rahsia penting. Salah satu sebab mengapa manusia ni menjadi degil sampai ada yang masih senang mencampur adukkan amal yang salih dengan amal talih, tidak juga insaf, hingga akhirnya jatuh jadi munafik dan fasik. Sebab antara sebab utamanya pengaruh harta. Ada dua tabiat yang tumbuh dalam diri manusia kerana keinginan memiliki harta ni tadi. Yang pertama, tamak dan haluba. Yang kedua, bakhil dan kedekut. Tamak ni maknanya kita hendak apa yang ada pada tangan orang. Bakhil, kita tak mau keluar apa yang ada di sisi kita untuk membantu orang-orang yang susah. Kita nak mengaut semua dengan sebanyak-banyaknya. Dan apabila timbul permintaan untuk mengeluarkan, ya Allah, nak keluar sedikit, bimbang kalau beri kesan kepada sifar-sifar yang ada dalam simpanan itu, yang tertulis dalam simpanan tersebut, padahal semuanya kita belum tentu dapat manfaatkan lagi sekarang. Ma'ala bista fa'afnaita, wa ma'akalta fa'ablaita, wa ma'atasaddaqta fa'amdaita. Dalam hadis menjelaskan, yang kamu pakai akan rusuh, yang kamu makan akan luput, yang kamu sedekah itu yang berjalan dan dikir di sisi Allah sendiri. Biar berbohong, kadang-kadang timbul rasa dengki melihat orang lain dapat lebih. Kadang-kadang tak keberatan nak menjahanamkan, menganiaya orang lain, asalkan harta itu jatuh ke tangan awak. Yang paling rendah adalah sifat menipu, mencuri. Semua ni selalu merupakan kekotoran yang ada dalam diri manusia, mendorongnya untuk mendapat harta tersebut yang telah kita bincangkan. Kadang-kadang kewarasan pun hilang. Yang lemah ditindas oleh yang kuat dalam perebutan yang berlaku. Sebab sehari ini mulai kat pasal, kalau kita memahami bahasa Arab, kata para ulama tafsir, contohnya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, ayat Allah di sini menggunakan usul yang kita panggil sebagai khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum ni berkataan tathir, tahara, tahara yutathiru, tathir. Tuzakkihim ni diambil dari perkataan zakat, zakayukihim, datang perkataan tazkiyatun nufus. Jadi ini dia sudut bahasa Arabnya, datang tutahhiruhum wa tuzakkihim, bersihkan dahulu kemudian barulah menghiasi diri tersebut. Artinya dalam
konteks ilmu tasawuf kalau kita belajar. Saudara yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kalau ada peluang bacalah satu buku yang namanya Tasawuf Contemporary. Bagus buku ni, Tasawuf Contemporary. Buku Tasawuf Contemporary ni menggambarkan seorang yang berkerjaya pada waktu sekarang, pakai kod, pakai tie, apakah perkara tersebut menghalangnya untuk membersihkan diri dalam konteks tasawuf itu. Apakah begitu gayanya? Apakah untuk menjadi seorang yang terlibat dalam pengusiaan jiwa ni dipanggil sebagai tazkiyatun nufus, mestilah kita ni berkeadaan seperti ahli tasawuf semata-mata? Daripada kulit buku Tasawuf Contemporary karangan Ustaz Muhammad Nizam bin Abdul Kadir ni pun kita dah dapat memahami bahawa pakaian bukanlah penghalang seseorang untuk berkecimpung dalam bidang tasawuf, bidang tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus ni satu perkara yang penting tu, sebab Allah mengajar kita dalam ayat 103 ini, Qusmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Untuk install software yang baik ni kena uninstall software yang tidak diperlukan saudara. Maka begitulah maksud Allah SWT di sini. Kata Syekh Al-Marhum Muhammad Mutawliya Syarawi, At-Takhliyah qabla At-Tahliyah. Kha sebelum Kha. At-Takhliyah maknanya membuang, menghapuskan, melupuskan dahulu, kemudian barulah menghiasinya dengan sifat-sifat yang jernih, sifat-sifat mahmudah. So yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian, kalau kita menoka sikit ilmu sosiologi, ilmu kemanusiaan sebagai contohnya, satu amalan yang menjadi pegangan manusia setengah blok dunia namanya pegangan kepada Karl Marx. Ini kalau kita lihat dari sudut falsafah kemanusiaan. Mengapa Karl Marx ini timbul? Kerana Karl Marx ini mengajar manusia memakai istilah ini aku punya, itu engkau punya. Nak mengajar manusia supaya dalam bab pemilikan harta ni tidak ada yang milikinya secara sempurna penuh, maka dibahagi-bahagikan, hidup sama rata. Ini menjadi ideologi asas kepada konsep sosialis yang ada di dunia dan lawan kepada kapitalis, yang mana yang kaya terus kaya, yang miskin terus miskin. Sedari dalam hati dan dikasih Allah sekalian, dalam ayat yang sedang kita bincangkan ni, kita bertemu dengan pengajaran yang Islam sampaikan mengenai harta, mengikir sifat loba dan bakhil kerana ingin mempunyai sesuatu itu secara pemilikan tetap, mutlak, tidak boleh diganggu oleh sesiapa pun, tidak mahu berderma, tidak mahu sedekah. Islam ni pengkalan dia, titik tolak berfikir, letakkan bahawa kita mesti mengakui adanya Allah SWT. Dan Allah itu dengan bersifat dengan sifat esa, dan semuanya dijadikan oleh Allah SWT, kepunyaan Allah, diberi kepada manusia untuk menguruskan. Nah, ini yang harus kita faham perbezaan antara kita dengan ideologi kapitalis ataupun sosialis tersebut. Sebab ditegaskan Allah SWT dalam banyak ayat menjelaskan kepada manusia bahawa manusia diizinkan bertasawuf menggunakan harta tersebut dengan cara yang dibenarkan oleh Allah SWT. Sebagai contohnya kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 29, Walladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah menjadikan untuk kamu semua yang ada di muka bumi. Jadi dalam kehidupan manusia ni, atau binatang sekalipun, yang menimbulkan hak milik ialah kepentingan dia sendiri yang sangat perlu. Terutama sekali soal makan. Kalau manusia atau binatang sudah lapar, dia mesti mencari makan. Itu lebih daripada itu, dia merupakan komplimen yang diajar oleh Islam kebenarannya, tetapi ada panduan yang tertentu yang diletakkan oleh Islam. Itu sebab kalau kita lihat, perkataan yang digunakan oleh Allah SWT di sini, khuz, maknanya satu arahan daripada Allah SWT kepada Rasulullah SAW untuk membentuk, membendung sifat jangan tamak haluba ni ada dalam diri manusia. Kamu bersedar, khus, ambil sebahagian daripada harta itu sebagai sadaqah. Sadaqah ni pula berasal daripada apa? Sad, dal, qaf. Sad, dal, qaf maknanya bukti. Maknanya satu yang benar, satu bukti kejujuran iman. Dan dinamakan sebagai zakat. Kenapa zakat? Qusmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dulu kita dah belajar ayat ke-60, innamas sadaqatu lil fuqara, berkenaan zakat juga. Zakat artinya pembersihan. Jadi arahan yang Allah kemukakan di sini adalah satu perintah wajib yang membuktikan keimanan kamu, dan bila kamu melakukan dengan betul akan menyucikan harta kamu. Itu dia kaitan kataan yang digunakan oleh Allah SWT.
Jadi Allah menyuruh mengambil sebahagian daripada harta itu dengan tujuan untuk membuktikan iman. Ia merupakan sedekah, guna untuk membersihkan dan menyucikan diri kamu. Menyucikan harta dan menyucikan diri kamu daripada sifat-sifat tamak, haloba, mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Jadi dapatlah kita fahami daripada ayat ini saudara. Kalau seseorang muslim tidak mahu menyerahkan sebahagian daripada yang telah ditentukan oleh Allah SWT itu, maknanya dia bersifat dengan sifat kotor, pengotor. Pengotor pada lahirnya dan pengotor pada batinnya. Maka bila harta ini kotor, dia akan dimamah oleh kerosakan, dihancurkan, terbakar rumah, ditimpa penyakit. Kerana satu yang kotor ini akan dibersihkan. Tidak di akhirat, di dunia dibersihkan. Tidak di dunia, di akhirat. Mana satu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT itu untuk mengelakkan diri kita daripada terlibat dalam perkara-perkara musibah seperti ini. Secara yang dirahmati Allah sekalian, jauhilah sifat kita ni daripada rangsangan sifat tamak, haloba, rakus, kedekut. Dan inilah yang Allah SWT kehendaki kita memahami dalam ayat ini. Saya dirahmati dan dikasih Allah SWT. Sebab yang telah kita jelaskan sebelum ini, bila Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah Rasulullah, yang pertama tindakan baginda yang amat tegas iaitu merangi Malik bin Muawiyah. Malik bin Muawiyah ni siapa dia? Dia telah pun disebut dalam sejarah Islam sebagai seorang pemberontak dari kalangan Mu'tadin. Dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama dengan Ketua Islam, bersama Umar, Osman, Ali dan semua para sahabat telah pun mengatasi membunuhnya. Kerana Malik bin Wairiyah ni berpendapat zakat itu tidak perlu dibayar, tidak perlu diserahkan kepada pemerintah muslim. Jadi itu sebab kita lihat dalam ayat ini mengajar umat Islam urusan zakat ini berasal urusan harta benda yang punya asas ekonomi, yang akan membangkitkan ekonomi orang Islam, membangkitkan pemilikan orang Islam. Bayangkan orang yang kaya ni sentuhannya kepada satu perniagaan menjadi Allah takdirkan bukan banyak sangat pun 1/40 daripada apa yang diberikan oleh Allah SWT itu untuk dikembalikan kepada Islam. Kita harus faham dalam apa yang kita perniagakan itu, siapa klien kita? Tidak lain tidak bukan orang-orang di luar sana. Dan itu dikembalikan semula kepada mereka. Memahami ayat seperti generasi salafus saleh, selera ini mulia kat Allah sekalian, seperti ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam buku beliau Fikr Zakah, kefahaman kalau zakat ini disempurnakan penyelenggaraannya dengan betul. Antara yang beliau sorok di situ, pada zaman pemerintahan Khalifah Islam yang keempat, diikuti dengan Umar bin Abdul Aziz, dan dengan pandangan para ulama fukaha yang amat berharga membantu untuk dibawa ke tengah masyarakat, dan akhirnya menjadi satu masyarakat yang benar-benar membangun. Sehingga pada zaman itu seperti laporkan sejarah, tidak ada orang yang layak menerima zakat. Mengapa? Kerana penagihan harta telah pun diberikan dengan betul. Semuanya mendapat bahagian masing-masing. Sedang ini mereka sekian, konsep pemilikan harta, perbaikan yang telah dijalankan oleh Khulafa' Ar-Rashidun ini, empat tambah dengan yang kelima iaitu Umar bin Aziz, ini telah ditulis oleh seorang sarjana Islam namanya Syed Rashid Reba dalam tafsir ini. Tafsir beliau ni namanya Al-Manar. Dia menulis beberapa fakta berkaitan dengan konsep pemerintahan kerajaan Islam berdasarkan ekonomi yang digariskan oleh Quran ini dibangunkan atas beberapa prinsip. Yang pertama, Islam mengakui pemilikan peribadi. Dalam masa yang sama, melarang makan harta manusia dengan jalan yang batil. Taqtubu amwalakum bainakum bil batil. Yang kedua, kalau kita lihat prinsip ekonomi Islam ini dibangunkan di atas larangan riba dan juga perjudian. Yang ketiga, Islam melarang harta benda ni beredar di tangan orang-orang yang kaya sahaja. Sebab kalau kita lihat negara-negara yang mana umat Islam merana, orang-orang yang kayanya Masya Allah terlalu kaya, dalam rumahnya mengalir sungai secara yang dimulikkan Allah sekalian. Padahal berapa ramai orang yang homeless, orang yang tidak berumah, yang tidur di bawah jambatan dengan atapnya kotak-kotak sahaja. Ini telah pun berlaku disebabkan harta hanya dirollingkan di kalangan orang-orang yang kaya sahaja, dan orang-orang miskin menjadi mangsa yang terbuang di jalanan. Yang keempat, kalau kita lihat, Islam mengajar prinsip pemilikan harta ini, orang-orang bodoh dipanggil sebagai Al-Ahmar, As-Safi, As-Sufaha, Walatutu Sufaha, Amualakum. Jangan bagi kepada orang bodoh ini yang tidak pandai mencatur hartanya sampailah dia mampu
kita bertanggungjawab untuk memegang harta golongan yang lurus pendul ini agar tidak berlaku pembazir. Yang kelima, kita lihat asas yang diajar dalam Islam yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin Islam zaman kegemilangannya, kewajipan implementasi zakat ini yang diagihkan. Zakat bukan dikumpul, dibangga-banggakan bilangannya, tapi diberikan kepada mereka yang berhak dalam konteks yang telah kita bincangkan usai 60 yang lalu. Saya di Mulia ASEAN, ada banyak lagi prinsip ini akan kita tinjau dan kuliah akan datang. Mudah-mudahan beri pahaman kepada kita. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mubarakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.